Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Uzma Zahra binti Muhammad Nur Sabah sebagai wartawan TV PSS SMK Siung. Pada hari ini, 6 hari bulan 6 2024, diadakan Majlis Gemilang SPM tahun 2023. Majlis ini bertujuan untuk meraihkan para pelajar yang cemerlang dalam SPM tahun lepas. Mari kita saksikan perjalanan sepanjang majlis ini. Mungkin. Tapi walau bagaimanapun, inilah kesempatan bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Siung untuk meraihkan kejayaan pelajar-pelajar SPM 2023. Walau apapun, saya kira belum terlambat untuk kita merasai bahang kejayaan, berbincang dan berbicara tentang kejayaan anak masing-masing. Dan kami cikgu-cikgu di sekolah pun masih lagi, saya pasti dan yakin dan percaya bahawa ibu dan semua guru yang bertumbuh selumus tanpa menang dan lelah tanpa. Assalamualaikum dan selamat pagi. Yang berusaha mengumumkan akan rekod dengan kenaikan grade purata sekolah 4 tahun berturut-turut. Tepuk tangan. Ibu ini tak nak lupa lagi lah sekolah yang berjaya mengekalkan keputusan 4 tahun. Kamu ni pelajar SMK Siung telah berjaya menciptakan. Nah, kita dapat gen purata, nanti maksud dia secara purata senang kan? Betul lah. Kemudian tahniah diucapkan kepada para pelajar yang berjaya mendapat keputusan yang cemerlang. Semoga ada sinar gemilang pada akhirnya. Kian dahulu, saya Uzma melaporkan TV PSS SMK Siung.